Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran online ya, materi Penjas di KD 1 pertemuan kedua. Di pertemuan ini, pertemuan kedua adalah bola voli ya, bola voli ya. Yang pertemuan kemarin kita di bola besar yaitu sepak bola, yang kedua bola voli ini, selanjutnya nanti di bola basket. Pertemuan pertama kemarin ya itu menjelaskan tentang passing, dribble, shooting dan lain-lain untuk sepak bolanya. Untuk pertemuan kedua ini kita voli, ada 1 servis, 2 passing, 3 smash, 4 block ya. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan praktekkan ya. Lihat contoh. Servis atas ya, bola di depan muka kita di atas ya, untuk ayunan dari bawah ke atas tangan kanan ya, silakan nanti dilihat contohnya. Berikutnya yang kedua, servis ya, ada 2 servis, servis 1 servis bawah, yang kedua servis atas ya. Contoh dari servis bawah ya, tangannya mengayun dari bawah ke atas ya, tangan kanan ya, posisi tangannya 1 sini boleh, sini boleh, sini silakan, nggak apa-apa ya, yang penting ayunannya dari bawah ke atas, itu yang servis bawah. Oke, yang pertama kita passing ya, passing bawah nanti perkenaan bolanya sama tangannya, posisi badannya seperti contoh ya. Nah, perkenaan bola, bola ini perkenaan bola pada waktu di tangan, perkenaannya di sini ya, dan posisi badan, posisi kaki seperti ini ya, kita maju sedikit. Nah, yang ketiga kita smash ya, smash dengan awalan saat nyemes dan saat menumbu ya, kita lihat contoh. Keempat terakhir adalah blok ya, ada 1 blok, ada 2 blok, bahkan ada 3 blok ya, dilihat contohnya.
demikian untuk materi bola voli di KSD 1 pertemuan kedua ya, materi bola voli ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.